Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Damian Michael komen nyanyian terpeleot Neng by Zura Awan yang terpilu. Sejak semalam, video pendek di laman TikTok yang mengaparkan persembahan penyanyi terkenal Neng by Zura Tular. Dia menyanyikan lagu Awan yang terpilu di sebuah pusat persembahan di sini baru-baru nih. Menerusi video itu memaparkan Neng seolah-olah tak mampu menyanyikan lagu itu dengan baik hingga kedengaran sumbang dan tak sampai. Sementara itu di ruang komen ramai yang mengecam dan meninggalkan komen-komen negatif. Sebenarnya apa yang berlaku pada Neng pada ketika itu bukan sesuatu yang disengajakan. Don't cry, huh? I'm just telling you a story. Just take it, as a... My late father has never ever seen me sing. I said to you, don't cry. But I think his presence was here yesterday. And I think he's here again with us today. Perkara ini telah mendapat perhatian penyanyi dan komposer Damian Michael. Menurut Damian, dia akui atas faktor sekeliling dan kesehatan jadi punca boleh terpeleot dalam nyanyian. Malah hal sebegini perkara biasa berlaku kepada penyanyi-penyanyi hebat dunia. Dalam pada tu di ruang komen ada yang mempertikaikan cara nyanyian Neng, malah ada yang berpendapat penyanyi profesional Neng seharusnya improve cara nyanyian. Damian menjawab isu nyanyian terpeleot ni tetap berlaku walaupun membuat improve. Neng menyifatkan video pendek yang tular tu lebih kepada untuk mencari kelemahan dan cuba menjatuhkan dirinya kerana mereka tak ada di tempat kejadian. Katanya dalam laporan sama juga, sesiapa yang menyanyi dalam keadaan sebab sememangnya susah untuk mengeluarkan suara dengan baik. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih.